Ayo kita kita ambil rapot di kelas kakak SMP HT Aso. SMP Aso lah. Di mana ruangannya lah? Di mana kak ruangannya kak? Enggak tahu, aku belum. Kakak-kakak ini lah. Ini SMP-nya. Ini banjir kak di sini. Oke. Ruangan kelas berapa kak? 9. 9 A aku at OC deh. Yang kaca pintu kaca hitam. Oh iya. Paling ujung. Makasih. Pegang kak kunci kak. Kita menuju 9 Ahmad ini ya. Sampai ke ngos-ngosan, dua sekolah kita punya ke SD, SMP sekarang. Setahun tidak sekolah. Lab kita. Ayo, sudah kak? Ini mana kak? Ini kak? Ini pintu itu. Oh, 9 ahwat kan? Ya. Ya kak? Ya kak? Yang mana saja? Assalamualaikum. Mau ambil rapat kelas 7 ahwat. Oh iya, sini. Tunggu dulu. Ya. Ada orangnya kak? Atas nama siapa Bu? Nur Fadila. Oh, Nur Fadila. Nur Fadila. Kita datang dulu. Jadi Pak, jadi surat pernyataannya Bu, nanti bisa diisi dulu surat pernyataannya ya Bu ya. Jadi bahwasanya apakah Ibu mengizinkan atau tidak mengizinkan Nandanya untuk tatap muka seperti itu. Jadi bisa diisi dulu. Ini sekolahnya kakak. Ayo kak. Baik, makanya ini baru ketemu kita ini. Iya, selama pandemi lah. Silaturahmi kita terputus. Terputus sedih. Pasti kalau kita ketemu inilah heboh inilah. Eh, tapi ngomong-ngomong sama badan Bang Kakri aja yang langsung. Iya, itu sudah dibilang dari dulu itu. Dari dulu di setel begini. Aku ngomong sama orang di sini. Kenapa tuh? Kami malah kekualahan. Kalau lihat pantatku bisa goyang imut. Iya aja. Maksudnya Mbak Rita kok tambah gemuk, tambah kurus. Dia tuh langsing, dia tuh enak. Inilah bajunya begini aja sudah.
Di luar sudah di mobil semua. Mau masuk tahfiz tapi enggak diterima. Anak tuh enggak lulus. Pencah jangan. Enggak lulus gimana? Tapi enggak bisa dipaksa juga. Itu siapa nih? Ya udah anak-anak punya kemampuannya masing-masing. Kalau seandainya ditolak ya belum rezekinya dia. Kalau anakku memang enggak mau. Hah? Emang dia enggak mau. Iya, aku dia masuk apa? Aku bilang terserah. Nah, kalau saya kan kemauan emaknya. Harus itu tahfiz.